Kalau PAH kata tak ada pembangunan. Pembangunan kita bertengok. Ambil sebut semua. Lebih kurang 40 buah lesen senduk pasir di Sungai Kelantan. Lebih kurang 40 buah orang-orang yang kamu hok senduk pasir di Sungai Kelantan. Senduk pasir ni tanah buat nasi ke atau rumah batu? Rumah batu di Kelantan baik, di Kuala Musim baik, di Jeli baik, buruk baru, buruk baru. Nak berapa lagi pembangunan? Tak muat tapuk tangan dan sekali-sekali mesyuarat eskul tu 100 lebih kereta. Amu tak ada lagi masuk mesyuarat kereta 100 lebih. Makan semua kereta-kereta ni baiki. Orang panggil ubah syarat, ubah syarat. Ubah syarat kerja berapa kereta pembangunan? Jadi bila dia tengok Cina pun tak badu dengan Melayu, pembangunan pun ada. Bahkan dia sesat, maka dia tubik Islam pun tak. Islam hadari dibuat oleh UMNO. Asah ya kebangsaan. Asahnya kebangsaan. Lepas tu programnya Islam. Laku ke di akhirat ni? Kena fikir akhirat. Akhirat ni, wama umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ma nafi illa isbat. Itu mengaji orang tua-tua kan? Faham? Tak ada UMNO yang aku nak suruh mu yang manusia kata berdisa ya. Iaitu menjadi hamba abdi aku dengan ikhlas. Ikhlas. Kau ni 4-50 tahun bangsa eh? Baru 3 tahun ni baru buat Islam. Ikhlas lagu ni. Islam ni, ikhlas ni awal-awal lagi Islam. Dia tak bukan, dia tak sebagai Islam. Dia pasal tunjuk dasar dia dah Islam. Jok daripada zaman Datuk Haji Sohor. Siapa kau Datuk Asri? Siapa kau Datuk Manasi? Siapa kau Amolun? Tak pernah tinggal Islam. Hingga siapa kita belum pada pilihan raya bawah ni, kita gabung, kita panggil BA Barisan Alternatif. Kita ambil DAP masuk sama. Lepas tu dia tubik. DAP kata kau dah nak Islam, kau nak tubik. Tubik ni. Patut kita kata tak apa lah, kita tinggal Islam. Sekali ada mampu, kita nak doa, nak undi. Tapi dah kita kerja mata rapat, kita kata lah tak apa, dia mau pergi. Tapi Islam, kau bukan. Malik Allah pun. Inilah para hadirin semua benar-benar yang adik-adik aku fikir. Kerana apa saja kerja buat kita atas dunia ni, akhirat kelak kan. Dalam sembahyang kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ni baca belakang orang rasa kau yang kita nak menunggu baca menunggu supo ya. Sembahyang aku, haji aku, hidup mati aku lillah. Hidup mati. Hidup-hidup bukan mana nyawa. Hidup mana aktiviti. Segala apa aktiviti aktiviti aku wahai Allah untukmu wahai Allah. Kita baca ayat tu, baca doa ni, ni kadang air semayah mengadap ke belah suci zahir batin, hadap kecil, hadap besar, najis hadap belakang, kita mengadap ke belah, kita baca inna salati. Lepas tu lepas salati, bila masuk tihau pula, kita baca maliki umiddi, maliki umiddi. Kita ya Allah itu aku, aku mengaku mu ni berkuasa penuh hari ad-din. Ad-din ni bukan ugama tak apa, bukan pembalasan tak apa. Yang mending kalau kita makna hari agama, makna hari agama ni akhirat kalau hari yang tak pakai kerja belakang lain pada hak supaya dengan agama. Semaya yang cara agama, supaya dengan agama, politik supaya dengan agama, menikah supaya dengan agama, menegang-menegang supaya dengan agama, budaya supaya dengan agama, hak tu je hak boleh buat bekal akhirat. Semaya yang puasa tak supaya dengan agama, macam Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay di apa ni, di Madinah pakat sekali dengan ada seorang lagi kawan dia daripada Abu Amir Ar-Rahim. Buat masjid. Abdullah bin Ubay buat masjid. Kerana nak berdeki dengan Nabi, nak berdarang dengan Nabi. Tapi akhirnya masjid dia dibakar. Ini cerita masyhur dalam kitab kita cukupkan. Abdullah bin Ubay buat masjid tapi Nabi kita suruh dia bakar. Kenapa? Walaupun masjid tapi tak sokong kerana orang tak ada. Memang beginilah hidup kita atas dunia ni. Orang panggil sebelah kaki atas dunia, belah kaki lagi akhirat. Barulah pakai kerja kita. Kalau kita duduk atas dunia saja, dia acak kali pun dia sebut sekejap tadi. Acak kali dia pun yang saudara Nasution pun sebut. Satu hari dia buat pergi Mak Saleh. Nak pergi tengok umum Menteri Besar Kelantan. Bawa pergi jumpa Muhammad. Muhammad. Dia tanya balik, Syekh Syuah tadi. Betul kau ni umum Menteri Besar ni. Umum kau kapung comel pada umum ni. Pada umum Menteri Besar. Syuah tadi betul lah, isi syuah. Betul.
kita orang ni semua, kita mikir bukan nak duduk sini saja. Nak buat batu buat lagi, tapi melaku ambil rasuah, ambil piti orang, rasuah, duit kaya ada. Maka kenyai perut atas dunia, masuk kubur lapar kepong, kubulurkan bukan dia. Ni cara dia, mikir cara agama lain, mikir cara tidak agama lain. Jadi kesimpulan para hadirin semua, kita syukurlah pada Allah Ta'ala bahawa tokoh UMNO yang jadi penceramah utama ya, yang berhormat menteri kita sini dengan segala senang hati tinggal UMNO dia. Dari waktu mula-mula jumpa dengan abang di masjid tu, abang ajak naik, tengok tak sih duduk di masjid, dia buat dia abang tanya dia buat apa. Mula-mula dia kata gini, ma'ala lah Tok Guru, abang kata-kata Tok Guru, abang nak tanya kata berapa ya kau eh. Tak ada hati tahu dah TST dan tahu belakang dah kesenyap kat tu lah. Yang kedua dia kata, kamu tanya bapa masa apa sah? Dia kata tak datang hati. Oh, tak datang hati dia bawa ke apa. Ha, ni betul masa cuik hati ni betul. Jadi alhamdulillah malam ni dia sedikit kerap masuk apa melaku masuk apa ni buit 30,000 nak pergi tiruan dia kata pergi tiruan kita dah minta derma anak malam amnu tak kaji mi tak derma saya dia mungkin dia mungkin dia pergi banyak je kita minta malam ni tak boleh minta derma wan tak tahu jadi melaku pah beli dia 30,000 kan pikir sendiri lah para hadis semua pukul kita dah pukul 12 lebih dah kita petik sekat tu dah kita berdoa lah tengah malam buta ok ni insyaAllah dah buka pita hati kita Alhamdulillah insyaAllah Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa hayya Tuhan jangan tinggal sebagai dosa kecuali Kamu ampunkan dia. Wala hamman illa farajta, jangan tinggal sebagai masalah kecuali Kamu selesaikan dia. Wala dainan illa qadaita, jangan ada sebagai hutang piutang kecuali Kamu tunaikan dia. Wala maradan illa syafaita, jangan tinggal sebagai penyakit kecuali Kamu sembuhkan dia. Wala aduan illa khadatta, jangan tinggal sebagai musuh kecuali Kamu hinakan dia. Wala hajatan ya laka fiha rabbah wa lana fiha sabah illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi, wahai Tuhan bukalah pintu hati kami dan pintu hati kaum bangsa kami supaya dapat dimasuki oleh kebenaran. Wa anta khairul fatihin, karena Kamu dah sebaik-baik orang itu. Rabbana srif anna azab jahannam, wahai Tuhan tolong bebaskan kami daripada azab neraka jahannam. Inna azabaha kana gharama, karena azab neraka memang berat kami nak pikul. Inna sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la riba fi, fajma' bainana wa bain nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhan, kami yakin satu hari nanti Kamu akan himpun semua manusia di padang mahsyar. Ketika itu tolonglah himpun kami bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Ketika mana ketika itu tidak ada hal, tidak ada guna harta benda. Tidak ada guna ekonomi yang kukuh. Tidak ada guna anak-anak ramai. Tidak ada gunanya penyokong yang ramai kecuali orang yang membawa hati depan dengan hati yang bersih daripada gangguan dunia dan kuda syaitan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah.